Oke, selamat pagi semua ya. Kita mau perjalanan ke apa-apa, kemana? Ke Gias ya, sama mereka tuh di belakang lagi pada nyuap, pada makan ya. Jadi nanti kita mau ke ini, mau ngeliat ya ke pameran mobil ke Gias. Oke, itu dulu ya. Ini udah di BSD sama. Padat ya jalanannya tuh. Tadi sebenarnya ada apa bus ya, kalau mau ada parkiran kantong parkir terus naik bus gitu. Nggak tahu nih, kayaknya padat banget. Kita balik lagi ya ke tempat parkiran yang tadi kita lewatin, soalnya macet. Ya di daerah situ ya. Ini kita putar balik langsung masuk lapangan. Nanti naik bis. Ya kita sudah parkir ya di belakangnya 406, nggak tahu punya siapa. Di dalam ya sudah beli tiket 100.000. Ini sama beliau mereka. Ini baru masuk ke hall pertama. Ini motul ya, mobilnya BMW yang dipajang. Pastinya kalau semua di video jadi banyak videonya. Banget ya. Bingung jadinya mau nge-review apa. Kita jalan-jalan aja ya. Banyak ngacem jadi udah bingung. Ini ada bis. Tentrem. Oh ini Karasori ya. Karasori Tentrem. Karasori seperti ini. Tapi banyak yang naik. Coba kita naik aja ya. Kita naik, kita lihat seperti apa dalamnya. Ini Karasori Tentrem. Oh iya ya, ntar kita lihat. Jadi ini modelnya sasisnya yang monokok ya, yang gabung ke bodi. Kalau nggak salah seperti itu. Dalamnya seperti ini. Ini Mercy basicnya. Apa yang model topi ya. Kita nunggu di sini dulu. Takutnya kan ini setirnya seperti ini. Ya, ini luas banget nih pandangannya sampai ke atas. Wah, joknya seperti ini. Ini joknya legas ya, cuma 21. Lega banget ya. Jadi joknya konfigurasinya 2 dan 1. Tapi jalannya sempit ya, lega ya, seperti ini. Di belakang buat yang rokok ya, kita turun. Otomatik busnya, tapi nggak tahu tipenya tipe apa ini, tipe bus. Oh itu Mercedes-Benz OC500 RF 2542 ya. Ini modelnya yang monokok, jadi tidak ada sasis. Ini lega banget buat ini ya. Ya seperti itu. Untuk yang belakang, jendelanya modelnya kecil ya, tuh seperti itu tuh. Kecil bisa digeser ya, model ada jendelanya. Mesinnya kita nggak bisa lihat ya, karena ini pamernya ke pamer ke apa namanya bodi, bukan mesin. Model bannya yang seperti ini ya, yang belakangnya ada tambahan satu ban. Saya nggak ngerti ya, jadi nggak bisa di review. Ini ada tiap joknya seperti ini, ada TV-nya ya. Ini ditaruh di bawah. Jadi ada model yang model ini, tinggal ditaruhin USB. Setiap joknya ini yang polos, ini yang polos ya, ini yang 3/4-nya nih, kita lihat yuk yang 3/4. Ini yang 3/4 kita lihat seperti ini ya. Ini buat yang biasanya, kita turun ya, cukup bagus. Terus
besar ya. Ini basicnya apa ya, itunya bisnya. Sana. Yang tadi tentrem. Ya, ya ini Laksana. Kita lihat yuk ke atas. Si Mbak, lihat tuh. Ini Mercy juga manual transmission ya, yang tadi manuk-matic. Konfigurasi seperti ini dua-dua. Bagus ya. Kita ke belakang. Double deck, ini yang double deck. Karosernya Laksana juga. Kita lihat ya, tapi antri. Kita masuk ke dalam. Kita masuk ke bis tingkatnya. Ini rendah sekali ya. Saya mau ke depan, lihat depannya dulu. Kita lihat. Sempit ya ternyata. Nah, kita lihat depannya dulu. Sempit banget ini buat. Oh, nggak boleh masuk ya. Ini buat, mungkin buat naruh barang. Depannya seperti itu. Kita tidak boleh masuk ya. Ini basicnya Scania. Tipenya saya nggak tahu. Ini buat naruh barang sini, bagasi. Ya, kita ke atas ya. Kita ke atas. Atasnya seperti ini. Bawahnya kayak itu ya, model kayu. Nah, paling depannya seperti ini. Tidak ada apa-apa di sini. Mungkin ini kita turun lagi. Nah, ini kayaknya buat emergensi ya, exit. Kemungkinan ini mungkin untuk kelas yang biasa ya, bukan yang eksekutif. Putro, kita lihat yang ada di Putro seperti apa. Kita lihat masuknya dari sini. Oh, ini sama aja kali ya, sangat penuh sih. Ini modelnya basicnya yang monokok ya, sasisnya yang gabung sama bodi. Kita lihat dalamnya seperti apa. Ya, dalamnya seperti ini. Cin ya, ada 3 jok. Yang ya tengah enggak terlalu empuk karena ada bawahnya ada mesin. Di belakangnya ada mungkin buat tidur satu orang bisa ya. Dalamnya seperti ini. Hanya ada tip aja ya. Ini ada AC nih. Atau blower doang ya, kayaknya nggak ada AC. Ini hanya kipas saja buat blower supaya nggak terlalu kepanasan. Ini tidak ada AC. Sini ada penyimpanan di atas ya, seperti itu ya. Ini tidak bisa dilihat, ini sangat sederhana. Ada gas, remnya enteng ya karena dia dari angin biasanya. Sama ini kopling juga angin. Ini kecepatannya 9. Jadi ini ada. Nah, ada tombol. Jadi kalau 1-2 sampai berapa ya? Sampai 4 itu tombolnya berbeda. Nanti kalau mau pindah dia ke atas. 5 6 7 8 9. Ini kayaknya buat naikin itu tuh box yang belakang tadi. Ini yang ini kan sudah berapa tadi? 6x4 ya. Jadi review-review yang saya tahu aja ya, soalnya kan nggak terlalu paham, nggak ngerti banget ini. Nah, ini buat sama buat apa? Saya apa? Wiper. Ada intermittent. Sini buat lampu. Ya, seperti itu tidak ada apa-apa ya. Sini ada buat gerakin setir yang ke atas ke bawahnya mungkin kalau mau disetel. Oke. Okay.
ya seperti itu lah. 500 tulisannya Hino 500. Dia sudah 6x4. Ya. Terus mesinnya sudah common rail. Ya seperti itu ya. Ini perpindahan giginya. Low dan high-nya pindah dari sini. Manual 9 kecepatan. Ya seperti ini ya, kalau di kita buat truk tanah ya, buat truk tanah. Nah tandanya itu gardannya ada dua, kadang ada juga yang gardannya satu, yang buat Pertamina kebanyakan. Oh ini gardannya dua, tuh jadi penggeraknya yang belakang empat-empatnya bergerak. Ya kecuali depan. Ke situ ya, ke mobil balapnya Hino, ya, truknya. Pakai tabung-tabung banyak. Dia CNG, pakai gas. Modelnya model gas. Ini buat trailer. Buat gas ya, Pak? Ya, CNG, Pak. CNG. Ya. Sama kayak gas ya? Sama gas. Oh. Beda cuma dia dikompresi aja. Oh, dikompresi. Jadi lebih padat, lebih banyak. Tapi solarnya ada tetap. Enggak pakai. Full tadi. Oh. Nah, seperti itu. Ya bisnya seperti ini ya. Ini ada tulisan Hino Victor. Jadi spek-speknya di sini. Kita lihat-lihat aja ya. Saya nggak paham. Ini sudah pakai ABS. Transmisinya seperti ini. Sudah 9 kecepatan. Ya. Sudah canggih ya. Kita lihat sebelah sini. Hino Panco FP. Kita masuk ya, masuknya di sini. Oke. Seperti ini. Ini transmisinya ya, ini elektrik ya. Jadi hanya cuma ada RN dan tidak ada 1, 2, 3 karena dia pakai motor listrik. Nah, seperti itu. Dalamannya seperti ini. Ya. Enggak tahu ini digunakan mungkin buat di Jakarta yang atau di bandara, saya enggak tahu. Ya, seperti ini ya. Ada pencet-pencetannya kalau kita mau turun. Ini kalau buat pegangan. Joknya sih sedikit ya, cuma berapa biji sama di belakang. Kita lihat buat di sini motornya ya seperti ini tulisannya, maksimalnya 60 km per jam. Depannya seperti ini. Kita ke Hino yang lain ya. Ini Hino Harapan Jaya. Di sini tertulis air suspension, berarti suspensinya sudah pakai udara. Terus RN285 automatic transmission. Kita lihat yuk dalamnya. Yang pasti ini sudah suspensi udara, jadi lebih nyaman ya, lebih empuk. Ini kalau serunya tentrem. Oke, sebentar kita lihat dalamnya seperti ini. Ini basicnya Hino seperti ini ya. Dan ini transmisinya otomatik. Handle matic-nya di mana ya? Handle matic-nya nggak ketahuan. Oh ini. Ini cuma ada R, N, dan D. Ada plus, minus untuk giginya ya. Kalau pakai manual, mode manual. Ya seperti ini. Masih terlihat ini audionya. Simpel ya, ini yang model yang kaca luas, yang model topi,
busnya yang sekarang. Kita lihat bagian dalamnya. Oke, joknya dua-dua ya, cukup nyaman, lebar. AC seperti ini. Ya, seperti ini. Kita lihat ke belakangnya. Ke belakang kali turunnya. Baik. Oke, kita lihat ke belakang sambil turun ya. Ini basicnya Hino. Ini buat naruh barang. Di sini ada pintu darurat. Halo, lu di mana, Mang? Lu di mana? Terus ini buat WC. Sini ke Avante Harja ya, Avante Harja. Tapi dikunci. Kita turun. Ya. Ya, seperti ini ya. Ini bus ini bis sering kita lihat di jalan ya, Harapan Jaya.